Siapa yang mula solat fajar? Dalam riwayat disebut kata yang mula-mula menunaikan solat fajar, solat subuh adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan yang mula-mula mendirikan solat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mula-mula mendirikan solat asar adalah Nabi Yunus alaihi salam. Yang mula-mula mendirikan solat maghrib adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan mula-mula mendirikan solat isyak adalah Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi ni sir rahsia kata ulama kenapa ditetapkan solat lima waktu. Solat lima waktu ditetapkan kerana menggabungkan seluruh solatnya para nabi alaihi musallatu wassalam. Solat Nabi Adam, solat Nabi Allah Ibrahim, solat Nabi Allah Yunus, solat Nabi Allah Isa, solat Nabi Allah Musa alaihi salam. Tamam? Dan kenapa solat zuhur dipanggil zuhur? Kerana dia adalah solat pertama yang dizahirkan. Itu dipanggil zuhur. Waktu-waktu Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj. Mula-mula Sayyidina Jibril turun ajarkan Nabi adalah waktu solat zuhur. Solat zuhur dia ajar dua waktu. Kali pertama Sayyidina Jibril turun, ajak dulu pada waktu yang pertama. Jadi Sayyidina Jibril beritahu, ini waktu pertama bagi solat zuhur. Ini nak kenal dia begini. Tanda alamat dia begini. Kemudian Sayyidina Jibril turun pula kali yang kedua, esoknya, pada solat zuhur yang terakhir. Ini waktu terakhir. Jadi makna mengakhirkan waktu solat bukan bermakna akhir tapi dalam waktu. Tak, mentakhirkan solat bermakna keluar waktu. Itu maksud mentakhirkan solat. Itu yang dilarang. Jadi ada orang kadang dia faham kata ni apa? Solat lewat waktu ni. Tak, solat awal waktu afdal. Nah, tapi kalau dia terlambat sikit kerana ada urusan dan sebagainya tapi masih dalam waktu, maka dia akan bahagi pula ada waktu. Dia ada waktu fadilah dipanggil. Waktu yang ada kelebihan. Dia ada waktu dipanggil waktu yang wajib. Ada waktu dipanggil waktu yang sunat. Ada waktu yang dipanggil waktu yang haram. Nah, ada waktu dipanggil waktu harus. Ada waktu-waktu haram. Ada waktu haram untuk mendirikan solat. Nah, dan kalau keluar waktu, barulah dikira habis waktu pada waktu itu. Nampak? Baik. Jadi dalam riwayat kata Nabi Adam solat lima waktu semuanya. Dalam riwayat kata Nabi Adam semua lima waktu tadi Nabi Adam solat. Kemudian selepasnya barulah berpecah kepada para nabi. Jadi ada riwayat sebut Nabi Adam solat subuh. Nah, Nabi Ibrahim yang solat zuhur. Nabi Allah Yunus yang solat asar. Maghrib Nabi Isa, Isyak Nabi Musa. Sebagian riwayat lagi kata tak semua solat didirikan oleh Nabi Adam. Kemudian setelahnya baru dipisahkan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Habis itu macam mana pula solat 50 waktu bagi umat Nabi Musa? Ya, solat 50 waktu itu macam mana? Ini adalah solat dia. Yang khusus kepada mereka dan riwayat kata dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Baik, macam mana 50 waktu tersebut? 50 waktu tadi adalah dengan 5 waktu sama macam kita. Cuma satu waktu ada 10 solat. Riwayat sebut macam itu. Disebut oleh Al-Imamul Bajuri radhiyallahu anhu. Jadi depa solat 50 waktu. 50 waktu macam mana? Solat waktu macam kita. Waktu subuh ada juga. Tapi subuh dia saja ada 5, ada 10 solat. Nah, ada 10 solat. Kemudian asar pun ada 10, zuhur ada 10 solat, zuhur asar ada 10 solat, maghrib 10 solat, isyak 10 solat. Jadi 50 waktu solat.